Bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila, Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog, sederhana mengajak diri kita masing-masing. Berpikir kian melembut cerdas dewasakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, menjunjung nilai luhur, menghayati, menganalisis, menginovasi, aktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, niscaya bagi insan bumi pertiwi. Pemirsa menyambung pembicaraan kami pada kanal hikmatologi kemarin. Kali ini kami tampilkan data yang ke-17.495. Jika kemarin kita berbicara di data tahun 2022, maka ini adalah hasil riset sederhana kami, berlatar kualitatif atau grounded, yakni adalah sabdana yang ke-17.495, miskin, moral, Pancasila, bagian ketujuh niscaya sadar bangsa Indonesia miskin moral Pancasila. Dampak miskin moral Pancasila sikap perilaku ternista. Ternista dibiasakan sehari-hari sungguh tak akan dirasa. Bahkan miskin moral yang terbiasa menjadi budaya. Budaya buruk menjadi perilaku didukung oleh masa. Masa terus menerus dimobilisasi sungguh. Hati terbuta. Terbutakan mata hati manusia tak ada nilainya. Kampung Celaket Hati ini, Ngeret, Kota Malang tanggal 2 Agustus 2020. 23. Mohon maaf sebutan Kampung Celaket Hati Ningrat Bagi pemirsa yang baru menyimak Kanal hikmatologi Adalah rangkaian doa harian kami Untuk mendoakan kampung dimana kami hijrah Dari desa Sumbermanjing Wetan kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, tepatnya Malang Selatan. Kemudian kami sejak tahun 1975 berada di Kampung Celaket. Al Hadi adalah nama Allah. Ningrat itu bisa kita terjemahkan dalam singkatan "ning ratan", jadi al hadi. Ketika dikaitkan dengan "ning ratan" di jalan, maka siapapun yang ada di persimpangan jalan, maka harapannya mendapatkan rito dari Allah, mendapatkan petunjuk. Karena itulah. Tak berlebihan, kami sampaikan bahwa dengan penerapan Pancasila sehari-hari tanpa penataran setelah Orde Baru, kemudian hidup berdampingan aneka ragam kepercayaan dan agama, maka sejak era 90-an tepatnya telah mencapai kedamaian yang sempurna untuk ukuran kampung. Jadi kalau dahulu ya ada ragam yang kurang beretika, maka sekarang berangsur-angsur ditinggalkan oleh masyarakat kampung celaka. Nah, kembali kepada miskin moral Pancasila. Teringat kami ketika SD SMP di desa mendapatkan pendidikan moral pancasila yang paling ingat adalah semasa SMP dengan guru kami tercinta W Purwo Suprayitno atau Abah Haji Purwo Suprayitno ya. karena itulah kami sangat bangga pada beliau karena bekal dari SMP kami bisa tumbuh kembangkan di berbagai unitas swasta ya, 13 universitas swasta dan satu universitas negeri di mana ilmu dari guru-guru kami mulai dari SD sampai dengan strata doktoral bisa kami sampaikan kepada putra-putri anak bangsa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Mengapa kami berikan tajuk miskin moral Pancasila? Mari kita lihat Niscaya sadar bangsa Indonesia miskin moral Pancasila Karena pendidikan moral Pancasila sudah tidak ada Bahkan yang mengampu, yang mendidik, yang mengajari Materi tentang Pancasila ini Seringkali belum bisa dijadikan contoh oleh murid-muridnya, oleh mahasiswanya. Betapa tidak, karena masih banyak didapati, terutama di perguruan tinggi, guru yang hanya sekedar masuk, tepatnya dosen yang hanya sekedar masuk, kemudian tidak menyampaikan materi tetapi hanya memberikan tugas pada mahasiswa. Tidak berselang dari 15 menit, jadi kurang lebih sekitar 15 menit, mahasiswa diberikan tugas kemudian ditinggalkan. Ketika mahasiswa kita tanya, maka dosennya banyak pekerjaan, banyak proyek. Sungguh miris. ya karena itu dampak miskin moral Pancasila, sikap perilaku nista. Jadi bagaimana kita tidak akan mengatakan nista jika guru tidak bisa mendidik dan mengajar, tapi hanya mentransformasi ilmu, hanya mengajar saja. Jika dosen hanya bisa mengajar, bahkan tidak ngajar sebagian di antaranya yang dalam tanda ketip itu membeling dalam bahasa Jawanya ya. Jadi, kurang disiplin, bahkan tidak disiplin. Ya. Jadi, miskin moral, kenapa miskin moral Pancasila? Kita ini hidup berbangsa, karena hidup berbangsa, maka yang kita kedepankan adalah moral Pancasila. Dan moral Pancasila itu, ketika anak bangsa ini menjalankan syariat agama, aturan agama yang ada di dalam kitab sucinya. Termasuk para penghayat yang ada di dalam kitab-kitabnya, maka secara otomatis mereka melakukan pendidikan dan pengajaran pada diri tentang moral Pancasila, karena moral Pancasila itu sumber dari segala sumbernya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, sungguh sangat buruk sangat nista dan sangat menjijikkan ketika ada guru besar yang mengatakan bahwa musuh terbesar pancasila adalah agama ya. harus kita ingat bahwa guru besar semacam ini seben, sebenarnya adalah guru yang belum lulus PAUD gitu ya. belum lulus pendidikan usia dini gitu ya. ternista dibiasakan sehari-hari sungguh akan tidak dirasa jadi perbuatan nista itu ketika berulang apalagi nanti ya itu menjadi bagian dari budaya, artinya terbiasakan bahkan miskin moral yang terbiasa menjadi budaya. Ya. Mengapa disebut sebagai budaya? Karena sudah terikat terekat erat. Contoh saudara kita yang sudah memakai rompi orange gitu ya. Sudah jelas sudah masuk pada tersangka dia masih bisa melambaikan tangan gitu ya sambil tersenyum memang tersenyum itu indah tersenyum itu sedekah tetapi ketika orang sudah dipersangka menjadi koruptor dipersangka sebagai orang yang mengingkari amanah sumpah jabatannya masih bisa tersenyum melambaikan tangan Sambil membawa koper besar, apalagi nanti perlakuan di dalam penjara, jika sudah mendapatkan keputusan tetap itu berbeda, maka sungguh moral Pancasila kita itu termiskinkan. Siapakah yang memiskinkan? Yang memiskinkan adalah diri orang-orang yang berbuat tercela yang tidak punya rasa malu. Nah tidak punya rasa malu itu, ya. budaya buruk menjadi perilaku yang didukung oleh masa. Jadi sudah buruk didukung masa. Kita bisa melihat dengan seksama bahwa berapa banyak akhir-akhir ini saudara-saudara kita yang baru saja keluar dari penjara, kemudian bahkan tidak saja mengkritiksi Saudara-saudara kita yang ada di lembaga atau di partai-partai, tapi juga mereka sudah sibuk mendirikan partai dan lebih anehnya lagi, tapi tidak aneh jika kita berkaca pada surah ke-19 ayat 59, karena generasi itu setelah generasi Rasulullah, makin lama makin turun setelah generasi generasi Soekarno Hatta makin lama makin turun setelah setelah generasi generasi yang mulia itu makin lama makin turun turun apanya turun moralnya karena orang sekarang setelah dipenjara bahkan ditanggap oleh media massa oleh sosial media jadi malahan justru seolah-olah bahwa ketika ada di penjara itu menjadi kebanggaan kalau seperti Buya Hamka tidak melalui proses peradilan, kemudian beliau bisa tersenyum keluar dari penjara, itu kita hormat. Mengapa? Karena sudah tanpa kesalahan yang bisa dibuktikan di peradilan. Tapi sekaligus Buya Hamka, Profesor Dr. Buya Hamka itu sempat menyelesaikan tafsir al-hasar yang legendaris. Meskipun kita, kita tidak harus seperti Buya Hamka, tetapi jika harus tersenyum, maka hamba-hamba Allah, warga negara, seperti Buya Hamka lah yang mestinya tersenyum bangga. Karena apa? Sudah tidak bersalah, tetapi kemudian membalas kemuliaan pada Presiden Soekarno. Bahkan ketika masa Presiden Soekarno, Buya Hamka masuk penjara, kemudian pada saat... Soekarno menjelang ajal tiba, maka pesannya, "Ketika aku nanti meninggal, maka aku minta, saya minta Profesor Dr. Hamkalah yang akan menjadi imam sholat jenazahnya, dan itu pun dilakukan oleh seorang buya yang berhati mulia." Jadi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang Islam itu membenci orang yang lain, tidak demikian. Ya, karena di dalam ajaran agama apapun, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen, ya. Ratusan aliran kepercayaan tidak ada yang mengajarkan kebencian. Karena itu kalau Anda beragama, Anda berkepercayaan kemudian masih sempat membenci orang lain, maka itulah yang kami katakan miskin moral Pancasila. Bagaimana tidak miskin, karena masa terus-menerus dimobilisasi sungguh hati ternista atau hati terbuta. Maksud saya, mobilisasi lewat apa? Lewat piranti, pilar demokrasi yang bernama partai politik. Berkali-kali kami mengatakan bahwa partai politik itu kehilangan jati dirinya sebagai sosialisasi proses sosialisasi warga negaranya. Sosialisasi itu bukan mengenalkan ini undang-undang ini, pasal ini, nanti hukumannya ini dan seterusnya, bukan sekedar itu. Tapi proses sosialisasi politik itu adalah pendidikan dan pengajaran tentang kearifan sehingga orang tahu haknya, kewajibannya maksud kami, kemudian baru tahu haknya. Karena itulah jangan tanyakan apa peran negara pada diri Anda tetapi tanyakanlah pada diri apa yang kalian perankan pada negara ya setidaknya melalui ruang-ruang yang modern yang canggih kita bisa bertegur sapa dengan arif dengan bijaksana kelompok WhatsApp mari kita gunakan dengan bijaksana ketika saling memaki itulah miskin Moral Pancasila hanya beda, partai miskin Pancasila hanya beda, calon bakal presidennya miskin Pancasila. Kenapa? Karena sesama anak bangsa saling menista. Tak jarang tidak ada musyawarah, tapi saling melaporkan, saling caci, saling memaki, saling bermusuhan. Jika terus-menerus, gelora saling menista itu. Terus menggelora, maka kekuatan jiwa kita lemah dan berdampak pada lemahnya kekuatan raga kita. Karena itulah, kita harus selalu ingat: bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Terbutakan masa, mata, hati, manusia, tak ada nilainya. Jadi, manakala masa itu terus-menerus oleh partai-partai politik itu, dimobilisasi hanya digiring dengan recehan, digiring dengan sembako, digiring dengan janji-janji tanpa proses sosialisasi kearifan menggunakan kewajiban dan haknya. Maka, bangsa ini terlemahkan. Siapa yang melemahkan, bukan bangsa lain. Tapi yang melemahkan adalah kita sendiri bangsa Indonesia. Karena itulah ketika sang saka merah putih berkibar. Ya, kita bersyukur di era Joko Widodo itu 1 Agustus dikibarkan sampai 31 Agustus. Dan kami berharap kalau ada yang namanya bulan batik maka satu bulan penuh ini harapan kami tahun yang lalu Satu bulan penuh Hendaknya Saudara-saudara kita ini berbatik terutama Aparatur negara dan Anak-anak sekolah serta mahasiswa Semoga Indonesia ke depan Makin lembut bijaksana Dan terhindar dari Miskin moral Pancasila Karena kita Bangsa besar Bangsa yang beradab bangsa yang tidak saling mencaci maki karena itu sungguh biadab. Pemirsa, terima kasih atas segala dukungan dan masukannya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati. Di usia 78 tahun Indonesia Merdeka, kian hari semakin terwujud nilai-nilai luhur Pancasila yang selaras dengan nilai kepercayaan dan agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang